Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya Fibrika Rahmat Basuki. Ya. Saya salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Elektronika Dasar, ya, yang nanti akan mendampingi Anda dalam pembelajaran kita selama kurang lebih satu semester ini. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita dalam kondisi new normal sehingga kita harus mematuhi protokol kesehatan, ya, dengan tetap selalu mencuci tangan, ya, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, dalam perkuliahan kita pada semester kali ini, ya, perkuliahan akan kita laksanakan secara daring, ya, sehingga kalian tetap bisa berada di rumah, ya, dan mengikuti perkuliahan. Perkuliahan yang akan dilaksanakan, ya, yaitu menggunakan LMS e-learning Unja. Jadi kepada adik-adik mahasiswa silahkan nanti bergabung, ya, di LMS Unja, kemudian login, ya, sebagai mahasiswa, kemudian silahkan Anda bergabung pada kelas, pada mata kuliah yang Anda ambil, ya, salah satunya adalah Elektronika Dasar. Nah, di dalam LMS ini nanti Anda akan bisa mengakses, yang pertama itu adalah daftar hadir, ya. Jadi nanti Anda akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang akan dibuka setiap satu minggu sekali. Kemudian setelah itu Anda dipersilakan untuk mengakses materi perkuliahan yang sudah disediakan oleh dosen. Di situ akan disediakan beberapa video, kemudian e-book dan juga materi PowerPoint yang bisa Anda pelajari secara mandiri. Selain itu, ya, Anda juga diwajibkan untuk mengerjakan tugas-tugas terstruktur yang sudah diberikan pada LMS, ya. Kemudian diharapkan Anda dapat mengumpulkannya secara tepat waktu. Nah, selain itu, ya, perkuliahan ini, ya, akan menggunakan penilaiannya juga secara online, ya. Jadi yang akan kami nilai adalah bagaimana Anda mengikuti perkuliahan, ya, yang dibuka selama kurang lebih satu minggu untuk setiap kali pertemuannya, mulai dari misalkan perkuliahan itu dimulai hari Senin maka sampai hari Senin kemudian, ya. Jadi Anda bisa mengaksesnya secara bebas, ya, dimanapun kapanpun, ya, tetapi dengan batasan durasi kurang lebih satu minggu. Nah, saya kira itu pengantar dari saya. Sampai ketemu di perkuliahan semester ini, ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa ketemu kembali di semester depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.